RES DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Purnama. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang bagaimana proposal penelitian yang akan kami laksanakan selama beberapa bulan ke depan mengenai analisis efektivitas biaya pada pasien HIV/AIDS. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak video berikut. Penyakit AIDS atau ecoremin imunodeficiency syndrome merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan seumur hidup. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh HIV atau kuman imunodeficiency virus yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik pada penderitanya. Dan pada saat ini telah menjadi masalah darurat global. Dalam hal ini, penyakit HIV atau AIDS juga menjadi masalah di Indonesia yang memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga tahun 2020, jumlah ODHA di Indonesia dilaporkan mencapai 398.000 lebih kasus dan diperkirakan jumlahnya akan meningkat menjadi 5.430 orang pada tahun 2021. Pada pemerintah Indonesia menyediakan program penanggulangan HIV yang didasarkan menjadi 4 pilar yaitu pencegahan, perawatan dukungan dan pengobatan atau PDP, mitigasi, dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Penelitian farmakoekonomi di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, khususnya pada tema analisis efektivitas biaya pada pasien penderita HIV/AIDS. Kebanyakan peneliti-peneliti tersebut melakukan perbandingan antara kombinasi pengobatan ARV-A dan juga ARV-B. Namun, sebagian lagi membandingkan kombinasi pengobatan HIV yang biasa disebut dengan kombinasi ATRIPLA dan juga THA. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kombinasi ARV-A lebih baik daripada ARV-B. Kemudian, sebagiannya lagi menunjukkan bahwa kombinasi obat ATRIPLA lebih baik daripada kombinasi obat THA. Berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas obat terhadap biaya pasien HIV dengan kombinasi obat ARV-A dan pasien kombinasi ATRIPLA. Penelitian ini akan mengambil dari data beberapa penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia. Kajian farmakoekonomi digunakan untuk membantu para pengambil kebijakan dalam memilih obat yang objektif, yang memiliki aktivitas yang tinggi dan biaya obat yang minimal. Kajian farmakoekonomi yang akan dipertimbangkan adalah faktor klinis atau efektivitas obat dan faktor ekonomi yaitu biaya, sehingga dapat ditemukan pengobatan yang lebih rasional. Permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini yaitu bagaimana cara menekan angka peningkatan kasus HIV/AIDS di Indonesia dengan menggunakan pedoman yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia. Khususnya, pada poin perawatan dan pengobatan, bagaimana kita mengembangkan pedoman yang telah ada, yang dapat digunakan di berbagai instansi dan berbagai daerah yang cocok, dengan segala aspek yang terlibat dalam proses pengobatan HIV atau AIDS di Indonesia, yang mana akan berimbas pada penurunan angka kasus HIV/AIDS yang terjadi di Indonesia. Manfaat yang kami harapkan dengan terlaksananya penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pengobatan HIV/AIDS di Indonesia, serta dapat menjadi acuan untuk tenaga kesehatan dalam memberikan pengobatan kepada pasien penderita HIV/AIDS yang lebih efektif terhadap peningkatan CD4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sebuah penelitian. Untuk rancangan penelitian dibagi menjadi 3. Ada bentuk penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, dan tempat penelitian. Untuk bentuk penelitian, kami menggunakan metode non-eksperimental dan merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengambilan data yang dilakukan secara retrospektif. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2022 hingga bulan Maret 2022.
yang bertempat di Kota Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada pasien yang memiliki data rekam medik yang lengkap. Pengambilan data ini akan dilakukan di beberapa rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia yang tentunya memiliki angka kasus HIV/AIDS yang cukup tinggi. Adapun kriteria-kriteria yang akan kami perhatikan dalam pengambilan data tersebut yaitu pasien dengan jenis kelamin pria dan wanita, kemudian berusia dari 8 hingga 55 tahun, kemudian memiliki data rekam medik yang lengkap, dan yang terakhir yang pastinya pasien tersebut melalui pengobatan dengan kombinasi ARVA ataupun dengan menggunakan kombinasi ATRIPLA. Alternatif yang dibandingkan adalah dengan membandingkan efektivitas biaya obat pada pasien HIV yang menggunakan kombinasi obat ARVA. Pada kombinasi obat ARVA, obat yang digunakannya itu adalah lamipudin, gedatolisib, dan nevirapine. Dan kombinasi regimen ATRIPLA. Sedangkan pada kombinasi regimen ATRIPLA, obat yang digunakan itu adalah efavirenz, selamipudin, dan tenofovir. Dilihat dari pengeluaran biaya yang digunakan selama pengobatan yang dijalani pasien serta peningkatan sel CD4 pada pasien HIV. Penetapan parameter outcome. Parameter outcome yang digunakan yaitu outcome klinik. Jika dilihat dari lama rawatan, menjadi salah satu efektivitas dalam pencapaian terapi dan memiliki pengaruh terhadap biaya. Jadi, lama rawatan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan terapi pada pasien. Karena semakin sedikit waktu pasien berada di rumah sakit, maka akan semakin sedikit atau kecil biaya yang dikeluarkan pasien. Sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien sebagai pelayanan di rumah sakit. Dan sehingga dapat dikatakan lama rawatan menjadi salah satu outcome yang menimbulkan efektivitas dalam terapi yang ditentukan dalam nilai average length of stay atau ALOS dan menjadi indikator pencapaian medis. Penetapan analisis farmakoekonomi. Penetapan analisis pada penelitian kali ini yaitu menggunakan nilai ICER. Nilai ICER merupakan nilai yang menunjukkan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap perubahan yang terjadi pada satu unit outcome pengobatan. Apabila nilai ICER yang didapatkan menunjukkan hasil dengan nilai negatif atau semakin kecil, maka ini dapat dijadikan suatu alternatif dalam pemilihan obat tersebut lebih efektif dan lebih efisien. Sehingga, pilihan terapi tersebut merupakan pilihan terbaik untuk digunakan oleh pasien HIV/AIDS. Metode ICER ini digunakan untuk mengetahui biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap perubahan satu unit outcome pengobatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan perspektif dan komponen biaya. Penetapan perspektif pada penelitian ini adalah individu dengan menggunakan obat antiretroviral pada kombinasi ARV dan kombinasi ATRIPLA pada pasien penderita HIV/AIDS di Indonesia. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang meliputi perhitungan biaya rata-rata, biaya penggunaan obat antiretroviral pada kombinasi ARVA yang meliputi zidovudin, lamivudin, nevirapine, dan kombinasi ATRIPLA yang meliputi epapiren, lamivudin, dan tenofovir pada penderita HIV/AIDS, biaya jasa profesional, biaya pemeriksaan laboratorium, biaya pelayanan kesehatan, serta perhitungan efektivitas terapi obat lama rawan. Sumber data yang diambil adalah data pasien HIV/AIDS yang meliputi rekam medis, daftar harga obat HIV di bagian informasi instalasi farmasi, daftar biaya medik langsung pada ruangan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.